tahun. Merdeka belajar, merdeka bermain, tahun berkualitas. Mari kita berdoa sama-sama, semoga perjalanan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. 1 2 3, come on. Sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Mohon maaf diganggu waktunya nih buat bengkel PAUD. Kita hari ini akan ke Bandung ya. Iya, insyaallah. Menuntut ilmu ya. Iya. Kita akan belajar IT, Bu ya. Ada pesan? Meskipun udah nini-nini kayak gini. Iya. Semangat kami yang sudah tua-tua menjelang pensiun tetap semangat mengikuti kemajuan pendidikan pada saat ini. Alhamdulillah, ini contoh bagi yang seperti ibu ya. Saya nggak tega ngomong generasi tuanya. Tapi walaupun bagaimanapun, tahun lagi. Iya, harus tetap semangat gitu ya. Iya, semangat. Mudah-mudahan kita di Bandung diberikan kelancaran. Amin. Dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan ibu dari mana? Terus mau kemana? Saya Ida Widyaningsi dari TKP Mas, Kecamatan Helen. Iya. Ibu sekarang mau kemana ya? Kita mau pelatihan digitalisasi ya. Digitalisasi ya. Iya. Di hotel ya? Di hotel ya. Iya, di Sukagali. Rencana kita akan bersama 3 hari ya ke depannya. 3 hari iya. Ada harapan mungkin Bun ke depan 3 hari kita ini baru pertama naik bus ini belum berangkat nih. Iya. Gimana nih harapan pertama nih? Harapan pertama sehat dulu ya. Oh amin. Pasti kan amin. Kita di sana apa? Banyak kegiatan ya biasanya kalau lihat biasanya kan sampai malam ya Mas. Pasti padat kegiatan gitu. Jadi yang pertama kita harus jaga kesehatan dulu dong, harus fit. Nah, kemudian kita diberi kemudahan lancar ketika pemateri memberikan pelatihan kepada kita khususnya untuk saya yang udah tua, yang udah lama ya Pak Calinya, diberi kemudahan ya, amin. Ya mudah-mudahan ini otaknya bisa di-upgrade gitu. Okay. Amin. Kalau untuk saya kan oh, gitu. Pak Calima tuh pertama, emang bedanya apa gitu ibu dengan kami? Oh aduh beda banget aduh generasi ini. Ya saya juga doakanlah ibu salut seusia ibu yang tadi kata ibu tua ya, tapi bagi saya mah ibu nggak tua ya, masih muda, semangatnya yang masih muda. Amin. Makanya sekarang ibu juga mau ikut serta satu rombongan ya 3 bus hari ini. Mudah-mudahan harapan ibu tadi sehat dan bisa nyerap ilmu. Ya. Tentunya mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ibu terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman ibu yang seusia dengan ibu bahwa inilah bukti ibu bahwa ibu pantang nyerah gitu untuk menerima tantangan. Assalamualaikum. Amin.